Soal hari ini bukan soal kemenangan sesiapa atau kekalahan sesiapa, tapi memohon supaya kita dapat tegakkan suatu negara yang maju dan adil. Menangani malapetaka COVID-19 dan keduanya memacu pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Banyak persoalan dibangkitkan tentang kenyataan saya yang lalu yang menyatakan bahawa pentadbiran insyaAllah sekiranya saya pimpin masih tetap majoriti Muslim dan Bumiputera. Tapi saya ingin tegaskan bahawa jaminan tentang hak semua rakyat warga negara tetap terpelihara.